sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku yakin kau nyata di sini. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Dan firman Tuhan bagi Bapak Ibu yang ada di digitalnya, di handphonenya boleh dilihat. Kalau Bapak Ibu yang ada Alkitab boleh. Nah, saya akan baca dalam TB terjemahan 2. Galatia 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan demikian. Kemerdekaan Kristen. Galatia 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Itu semua berkat karunia Allah yang kasih.
ada. Nah, putar. Makan. Nah, tiga. Ihi. Lagi. Habis ya. Nah. Nah, masih lama deh. Ayo, udah. Itu nana ya. Siko lagi nih. Nah, ya udah.